Cantik, cantik. Pot pancing dah jumpa. Pot pancing dah jumpa. Tak ada orang. Oh, ini ikan mesti banyak ni. Ada ikan apa tu nampak? Ui, gelap pula. Nasib baiklah ada lampu ni. Meh, 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 meh. Kita pancing sama-sama, meh. Wah, okey. Joran kita letak dulu. Kenapa pendek jorannya? Ni, ni. Lampu nak sangkut ni kat mana ni? Letak sini je lah. Okey. Kita nak start pancing ni. Nak start pancing. Huh. Mal. 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 Akmal. Ada dengar tak? Dengar kan? Ada orang panggil nama Akmal. Cikgu, tolong cikgu. Cikgu. Hey. Hah? Siapa cikgu? Kita tengok dulu profil guru hari ini. Kita belum cerita hasil lagi, cikgu. Ya, betul. Yap, yang mana kita belum menang lagi. Jadi, sila patuhi segala SOP. Yang pertama, apa cikgu kita kena buat? Pakai pelitup muka. Jangan lupa kena pakai sentiasa. Tak kisahlah kita pergi kolam memancing ke apa, kan? Yang kedua apa, cikgu? Yang kedua, jaga jarak. Satu meter. Ambil pembaris tu, ukur. Lagi satu apa dia, cikgu? Ini yang sangat penting. Yaitu? Kita kena... cuci tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Jadi kita kena pakai dululah. Pakai dululah. Cikgu. Tadi saya tak nampak pun ada hand sanitizer kat situ. Ini poket Doraemon. Okey. Ya, banyak letak ya. Banyak dia letak dekat saya ya. Okey, baik. Jadi kita pun dah lakukan sanitasi. Okey, yang mana kita doakan supaya Malaysia ni cikgu kau bebas daripada wabak COVID-19 cikgu Lama kita tak balik kampung ni cikgu. Insya-Allah. Okey. Jadi cikgu, sebelum kita nak tahu apa yang kita belajar hari ini, saya nampak tadi ada papan tanda kat depan ni. Dia kata dekat sini ikan-ikan besar. Dilarang memancing. Patutlah. Saya dah tak tahu sebab salah. Sebab itu ada orang tegur Akmal tadi. Cikgu, sebenarnya dia tulis apa tu cikgu? Okey, ini sedikit info berkaitan dengan pengakap. Okey, kadang-kadang orang tanya pengakapnya apa? Takkan tak tahu cikgu? Jangan risau, saya explain. Penganggap ni adalah sebenarnya merupakan satu badan uniform yang di mana apa ni cikgu Ali? Okey. Sebenarnya pengakap adalah salah satu unit badan beruniform yang orang cakap dia bukannya berdaftar di bawah ROS ataupun ROY. Okey. ROS ROY ni adalah daftar-daftar pertubuhan lah. Dia didaftarkan di bawah parlimen. Okey. Jadi dia ada akta. Kalau kita tengok dekat sini ini adalah akta undang-undang untuk pengakap Malaysia. Diperbaharui pada tahun 2016 iaitu Akta 784. Dia dah banyak kalilah dia ubah suai. Akta ni latest adalah pada tahun 2016 lah. Dalam tu banyak dia bercerita berkaitan dengan pengakap, terutamanya uniform pengakap. Sebab apa uniform pengakap? Sebab itu siapa yang tidak berdaftar, dia diharamkan untuk memakai uniform tanpa sebab. Contoh macam yang saya pakai ni kan. Ni apa yang tanda ni? Tanda jurulatih ni. Kayu manik. Manik kayu. Okey. Contohnya lah, saya tiba-tiba saya rasa alamak saya dah penat lah. Dah penat tak nak join pengakap dah lah. Okey, tahun depan saya nak berhenti jadi pengakap. Okey, jadi bila saya berhenti ataupun tidak mendaftar sebagai seorang pengakap, saya kena pulangkan balik ni dekat HQ. Tak boleh simpan cikgu. Ya, itu kalau ikut secara orang cakap secara law by law lah, orang cakap secara undang-undangnya. Itu dia serba sedikit mengenai info pengangkap lah kan. Ya. Jadi cikgu. Ya. Tadi cikgu kata cikgu nak buat satu gadget yang nak bantu saya tadi. Tadi mana lampu lah. Ada. Tak gantung lagi. Ada lampu cikgu kat situ cikgu. Lampu tak gantung lagi. Jadi hari ini kita akan buat gadget macam mana kita nak gantung lampu kita lah. Satu saja atau ada lagi satu cikgu? Kita akan buat satu lagi. Bila kita dah berada, dah ada lampu, kita senang sikit untuk memasak air, untuk kita minum air.
Jadi kita buat apa? Gadget air? Gadget untuk tempat masak air lah. Ya, kalau gadget air macam mana tu cikgu kan? Wah, yelah. Alalan dah dekat tepi sungai ni kan. Dapat memancing. Dapat pula minum kopi panas cikgu. Sebut pasal kopi panas ni, saya ada satu kawan cikgu. Nanti saya cerita lah cikgu. Barista. Nanti saya cerita lah cikgu. Dia suka sangat minum apa orang kata? Colombia, Colombia. Nanti kita cerita lah cikgu. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Okay. Selepas ini kita akan mulakan macam mana nak buat gadget untuk tempat letak lampu. Sangkut gantung lampu. Nampak chemistry makin lama makin kuat. Baik, semuanya selepas ini dalam Kokurikulum Didik TV. KPM. Cikgu, jangan saya cakap. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yap, masih lagi menyaksikan Kokurikulum Didik TV KPM. Okey, baik cikgu. Saya rasa semua dah tak sabar dah ni kita nak buat gadget tempat gantung lampu. Sebab apa? Kadang-kadang lampu ni bila kita letak dekat bawah macam ni kadang-kadang tersepah. Pecah. Dah rosak. Dalam hutan pula dah gelap. Kan. Jadi cikgu, yang ini kita nak buat ni sebenarnya tengok bahan-bahan dia sikit je. Sikit saja. Ini mesti senang buat ni cikgu. 2.5 ah. 2.5. 2.5 eh. Selalu 2.5 ni susah juga. Okey, kita buat sekarang cikgu. Okey. Jom. Kita dah ada dah ni. Okey, ini saya dah tunjukkan. Macam ni dia. Ya. Ingat nak duduk. Ini saya dah ikatkan. Kita gunakan kalau tiga macam ni kita gunakan silang tungku. Betul. Okey, silang tungku ingat eh. Okey, untuk kita gunakan dia sebagai tapaklah. Okey. Okey. Keluasan yang sesuai, maksudnya apa? Keluasan tapak ni okay. Mengikut kesesuaian kita lah. Dan ketinggian dia juga mengikut kesesuaian kita. Paras pinggang lah saya kata. Paras di pinggang lah supaya kita senang nak letak dia. Okay. Oh, nak letak dia nanti. Letaknya dekat sini? Ya, nanti kita akan gantungkan dia. Bukan di atas? Bukan di atas. Kita akan gantungkan dia nanti. Okay. Jadi bila kita dah ada ni, okay, ini tak kukuh lagi. Maksudnya dia boleh bergerak lagi lah. Betul. Okey, dia boleh bergerak lagi. Jadi kita akan kukuhkan dia menggunakan kita punya kayu kat bawah ni lah. Ya. Cikgu duduk kan? Ya, kita duduk. Okey, saya duduk. Okay, boleh duduk. Okey. Baik, cikgu. Okey. Sama, kangkangkan dia. Mengikut kesesuaian. Okey. Okay, dan kita akan gunakan kayu untuk kita kukuhkan dia lah. Okey, ketinggian dia macam mana? Kita nak buat atas ke? Nak buat bawah ke? Saya rasa sederhana, cikgu. Okey. Kalau boleh kita elakkan di mana ruangan untuk kita masuk. Contoh kita nak letak gantungkan dia dekat sini. Okey. Jadi kita elakkan kita ikat dia di kawasan sini. Biar dia ke bawah sikit. Kenapa cikgu? Supaya kita senang untuk kita gantungkan dia nanti. Okey, kalau kita kat sini, kita susah nak masuk kan. Mengganggu ya, mengganggu laluan dia. Okey. Okay, jadi biar dia dalam keadaan bawah yang bawah sikit sinilah. Bawah sikit supaya kita senang nak masukkan dia. Okey. Kita boleh mulakan. Kita mulakan. Okey, sama je eh. Kita gunakan mula-mula kita gunakan manok dulu. Okey. Seperti biasa. Seperti mana kalau kita nak sambung kayu? Proses dia sama. Kita mulakan manok, kita buat sama ada seraya ataupun serum. Kemudian kita habiskan dengan manok ah. Ya. Okey, ini saya gunakan dua sekali. Jadi okey, bawa sikit Mal. Okey, boleh. Saya nak gabungkan dua kayu eh. Jadi bila gabungkan dua kayu sama je proses dia. Kita gunakan ini yang selalu pelajar tertinggal. Untuk lockkan ini untuk ketatkan dia. Okey, kita matikan dengan manok. Sebab kalau kita tak buat yang ikat ni cikgu, dia akan bergerak-gerak. Dia punya tiang steel lagi bergerak-gerak. Ini kita akan buat tiga bahagian cikgu. Ya, sama. Ketiga-tiga tiang. Okey, kita dah dapat kita punya tripod. Macam mana kita nak gantung ni? Macam mana kita nak gantung? Okey, kita gunakan satu lagi. Tali. Okey, kita boleh gunakan kita punya kayu ataupun tak kisah, kadang-kadang kita boleh gunakan cabang apa pokok. Okey. Cabang pokok yang bercabang kita boleh gunakan dia sebagai penyangkok juga. Okey. Tapi ini kita dah ada guna kayu. Jadi kita ikatkan kayu. Gunakan apa? Kalau nak ikat pada kayu? Seperti biasa. Lilit dua simpul. Yap, lilit dua simpul. Lilit dua simpul eh. Ya, jangan gelak eh. Dan kita gantungkan dekat
tu punya atas ni. Wah, sih. Okey. Okay, tingkat yang atas ni, gunakan buku. Sila. Wah. Okey, saya ambil lampu ni, cikgu. Okey. Saya ketatkan sikit. Okey. Okey, Akmal cuba gantung kan. Saya gantung, masukkan cikgu. Masukkan sebelah kiri satu. Okey. Okey, sampai ujung. Okey. Masukkan sebelah kanan. Satu. Okey, bagi dia tergantung. Okey, bagi dia gantung. Masukkan. Okey. Jadi cikgu, okey. Kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita nak buat apa? Salah lagi satu gadget tu, cikgu. Gadget tempat masak air. Terbaik. Ini yang saya nanti-nantikan. Semuanya selepas ini, cikgu, Selepas ini. Dalam mana? Di dalam co-curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Lagu lain? Sekejap, blank. Ya, masih lagi menyaksikan co-curriculum Didik TV KPM. Tadi Cikgu Alim dah tunjuk dah dekat kita semua. Membuat gadget tempat letak gantung lampu. Dan sekarang ni ini dia. Kita pun tengah minum kopi dah. Tadi kata Akmal kata nak minum kopi kan? Kita nak standby dah. Standby dah untuk kita masak air. Okey, tapi cikgu saya nampak bahan-bahan dia ini tripod yang sama tadi cikgu. Ya, kita boleh gunakan tripod yang sama ataupun kita boleh buat tripod yang baru pun boleh, tak ada masalah. Contohlah kita dah gunakan lampu tadi. Okay. Kita tak nak lampu tu nak ada juga dekat situ. Jadi kita buatlah tripod baru untuk kita buat masak air. Dan ini bahan-bahan dia saya nampak macam agak sikit sebenarnya. Sikit saja macam kita buat apa tempat sangkut lampu tadi. Cuma bahan-bahan dia kita ada buluh sikit, kemudian kita ada kayu sikit untuk kita gantungkan nanti. Nampak cikgu explain macam senang je. Kayu sikit, tali sikit. Tali sikit. Dah habis? Sikit. Okey, jadi kita akan jumpa lagi lah di episod seterusnya lah. Okey, cikgu, jom kita mulakan, cikgu. Okey, kita mulakan. Okey, kita letak tepi dulu. Ini pun saya letak tepi, cikgu, tripod ni. Okey, tripod letak tepi dulu. Okey. Jak pun letak tepi dulu. Okey, yang ini sebenarnya tujuan dia untuk saya letakkan menghalang bagi untuk kita buat api nanti. Okey, kita halangkan dia. Okey, kawasan untuk kita bakar. Okey. Okey, yang ini untuk kita gantung nanti. Okey, kita perlukan apa? Satu kayu panjang. Okey, dan juga satu kayu pendek sikitlah. Okey. Okey, apa tujuan dia? Ini untuk kita gantungkan dia. Kita kena ikat dia dalam bentuk macam ni. Kita ikat dia dalam bentuk sengit macam ni. Jangan lurus macam ni. Kenapa tak boleh, cikgu? Takut nanti kan bila kita gantung dia akan jatuh. Oh, okey. Pastikan dia sengit macam ni Okey. Okey, kita ikatkan dia. Boleh. Kita guna tali pun sama juga. Ini saya gunakan tali yang lebih kukuh. Tali nylon. Ini kita buat dua set ke cikgu ke satu set? Satu saja. Satu saja. Satu saja. Okay. Baru nak tolong cikgu. Sebab tu saya cakap mudah ni. Kali ni mudah saja. Okey. Boleh cikgu. Sama je. Kita mulakan dengan manok. Okey, kemudian okey, kita gunakan dengan lilitan serong okey. Ingat pastikan dia sengit macam ni. Okey, tingkat satu. Boleh? Okey, boleh. Boleh. Okey. Okey. Jaga-jaga jangan sampai dia lurus. Kena bengkokkan dia sikit. Sengitkan dia sikit. Okey. 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 Dan kita matikan dengan manok juga. Okey, kadang-kadang ada juga yang menggunakan tali. Tapi saya tak galakkan tali sebab apa? Bila kita sangkut kepada api nanti, api akan membakar tali itu nanti. Jadi sebab itu kita gunakan kayu. Okey. Okey, kita dah lockkan sikit. Okey, baru kita gantungkan dia. Okey, cuba Akmal ambil tu. Ni cikgu Okey, letakkan dia dekat sini. Sini. Betul-betul dekat bawah tu. Okey. Okey, tempat kita nak bakar nantilah. Okey, dan kita gunakan satu lagi tali untuk kita ikat dia dekat sini. Okey. Okey. Saya pegang sini cikgu Okey, pegang. Okey.
Okey, ini cara nak mengikat dia pun kena jaga. Sebab apa? Kita ikat terus direct kepada kayu. Okay, terus kepada kayu. Jadi dekat sini. Sama juga, kita akan gunakan lilit dua simpul. Okey. Kadang-kadang ada yang menggunakan tali. Okey, untuk kita ikatkan kat bawah tu. Macam saya cakap mula-mula tadi. Tapi saya tak galakkan sangat sebab apa, dia akan mudah terbakar lah nanti. Okey. Okey, kita dah boleh gantung. Okey, dah tergantung. Okey, dekat bawah sini. Sama juga kita boleh ini saya gunakan jak biasalah. Tapi kalau boleh kita jangan gunakan yang jak plastik lah. Contoh saja ya. Ini contoh saja ya. Okey, kita boleh gantungkan kita punya jak. Okey, macam ni nampak. Okey, macam ni. Ini jak plastik, kalau direct api nanti kan terbakarlah. Cikgu, okay, kalau kita tadi yang letak tengah macam ni, dia akan menggelongsor jatuh. Menggelongsor jatuh. Sebab itu kita galakkan dia untuk kita buat bengkok sikit. Okey, bawah ni kita boleh letak api. Kita boleh ambil apa? Kita punya Cikgu, apa? Kita nak hidupkan api ke? Dah nak masak air, kenalah hidupkan api. Okey. Depan ni ada, depan ni ada. Kita ambil, sikit-sikit. Depan ni ada. Tambah-tambah sikit. Okey. Apinya cikgu? Apinya. Sabar. Okey, tadi saya dah cakap. Kadang-kadang kita gunakan apa? Fire starter. Betul. Fire starter yang lebih moden lah. Okey, kalau yang untuk survival, kalau kita tak ada bawa fire starter, kita boleh gunakan batu. Kita geserkan batu sehingga ada dia punya spark. Okey, apa kita panggil sebagai? Spark apa gitu dalam bahasa Melayu? Spark lah. Okey. Spark lah. Okey, jadi kita sekarang ni kita gunakan yang lebih moden, iaitu kita ini adalah antara fire starter yang kita gunakan yang moden. Okey, dia ada satu sebagai penggoris dan satu lagi dia punya apa tempat nyalakan nilah. Okey, jadi kita akan gunakan. Macam ni tu juga. Okey, ini kalau kita tengok dekat sini dia ada macam gigi-gigi. Tempat goris dia. Dia macam kita gunakan apa pemancis api tu kan? Ada kepala mancis dengan dia punya penggoris dia tu. Sama juga. Ini dia punya gigi dia, ini dia punya penggoris dia. Boleh kasih contoh cikgu? Okey, jadi kita akan gunakan. Okey. Okey. Nak hidup api ni cikgu. Okey, pastikan kita akan gunakan yang mudah menyala lah. Yang kering, betul-betul kering dan mudah menyala. Kita panggil dia sebagai umpan. Umpan. Okey, lepas tu baru kita letakkan. Okey. Okey. Contoh saya bagi. Okey. Okey. Dia ada macam spark sikit. Okey, lepas tu baru boom nyala. Menyala dah. Okay. Lagi sekali cikgu. Sampai nampak api tu. Okey. Sekejap. Jadi bila dah spark, bila dah menyala, okey dia akan menyala lah nanti. Cikgu, bagi lah api betul-betul cikgu. Okey. Jadi, nyala dah. Dah nyala guys. Cikgu. Sejuk. Sejuk cikgu. Nanti letak api kat bawah Dita. Sejuk cikgu. Air pun dah panas cikgu. Kita nak buat kopi tadi. Tapi kenalah cikgu. Dia punya. Barista dia. Barista dia. Cikgu bahan dia ke? Ya, bahan. Cikgu dah pada bahan. Ni cikgu. Kita kena buat kopi. Air dia mana? Air dia mana? Okey, ini. Cikgu kata demo ajalah. Demo saja kan. Jadi inilah dia, kita dah siap sebenarnya cikgu Dah siap dah. Okey, boleh tambah sikit kayu. Boleh tambah kayu. Lagi sikit. Tambah cikgu, kayu besar. Api besar cikgu. Okey. Tambah kayu besar. Baik. Jadi dah siap cikgu. Dah siap. Wah, kita boleh bangun dah cikgu Boleh bangun dah. Wah, nampak tak? Untuk episod kali ini, dua gadget dah kita belajar. Iaitu yang pertama gadget apa cikgu? Gadget tempat sangkut lampu. Dan yang baru saja kita buat ni gadgetnya adalah tempat masak air. Iya. Dia konsep dia sama, kita menggunakan tripod. Yes, baik. Nampak tak siapa cakap kalau kita masuk badan unit beruniform pengangkap ni kan, bukan saja berkawat je tapi pelbagai perkara kita belajar. Banyak aktiviti yang boleh kita buat. Daripada ikatan, simpulan, gadget. Dan hidupkan api pun, Kita ada kongsikan juga. Tapi sebenarnya ada banyak lagi kan? Banyak lagi sebenarnya. Kalau nak tahu
tahu yang banyak tu lagi nantikanlah. Tapi sebelum tu cikgu, sebelum kita nak tutup kita punya rancangan ni kan, seperti biasa. Untuk hari ni ya. Rumusan dan juga nilai-nilai murni yang kita boleh dapat untuk episod kali ni cikgu. Okey, yang pertama untuk lampu. Lampu tadi kan kita gantungkan. Kenapa? Apa tujuan dia? Untuk menjaga keselamatan. Okey, kalau contoh dekat bawah kita tersepak ke apa ke, agak merbahaya. Okey, sama juga dengan air. Air kita masakkan, kita menggunakan api. Tadi saya menggunakan kayu. Kita tidak boleh menggunakan apa, menggunakan tali yang lain. Sebab apa? Untuk mengelakkan dia terbakar. Sama juga situ, kita menjaga keselamatan. Betul. Keselamatan dalam perkhemahan. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Halim kerana dah kongsikan dua gadget yang kita lakukan hari ini. Diharap apa info yang Cikgu Halim tu berikan kepada anda sedikit sebanyak dapat kita gunakan satu hari nanti. Ya, betul. Kalau boleh masuk hutan Cikgu kita berkemah sama Sinopal. Sinopal. Sekejap lagi kita nyanyi lah Cikgu. Okay. Jadi nak tahu apa lagi yang kita akan belajar dalam Madan Bingit Yuryo. Oh, ini boleh faham. Satu adalah pengangkam ini. Biasalah Cikgu, kalau nak habis kan, dia mesti akan ada sesuatu perkara yang tidak ingin berlaku kan. Jadi, seperti biasa kita akan jumpa lagi Isnin hingga Khamis pukul berapa Cikgu? Pukul 6.30 petang. Yap, hanya di Kokurikulam Direct TV KPM. Cikgu, kopi dah siap Cikgu. Kopi sudah masak. Dah masak. Okey, panah. Minum Cikgu, cuba minum. KPM.